Jadikan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia harus cantik putih hatinya, anggun seperti putri Cinderella. Di manakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Kalaulah ada mungkin satu dua yang tulus mencintaiku apa adanya, lembut mempesona santun bicaranya, dia mana yang tak jatuh hati padanya. Tapi nyatanya kini sudah. Mbaknya ngantuk ya, Mbak? Kalau ngantuk itu mendingan enggak usah kerja, Mbak. Aduh, gara-gara begadang nih pasti. Woi, Mbak. Sadar, Mbak. Maaf mas, untuk bagian laki-lakinya ada di sebelah sana. Adakah yang sepertinya, di zaman harta ini dia tercipta. Dimanakah kau berada? Saya mau cari sepatu stiletto 12 cm. Bisa tolong carikan gak? Cowok, pakai stiletto. Gue tahu nih apa yang lu pikirin. Tenang, sepatu itu bukan buat gue kok. Gue cari sepatu itu buat cewek gue. Kok malah bengong sih, Nak? Yaudah deh, kalau kayak gini saya cari toko sepatu lain aja. Mas. Mas tenang aja, pokoknya saya akan carikan sepatu terbaik untuk pacarnya, Mas. Mungkin satu dua yang tulus mencintaiku apa adanya, lembut mempesona santun bicaranya, biar mana yang tak jatuh hati padanya. Ih, kok gak diangkat? Nino ya? Males gue. Mau sampai kapan sih lo mainin dia? Dia itu kan udah memenuhi semua kebutuhan lo. Dari mulai DP rumah, terus mobil. Handphone lo juga itu dari dia kan, Nak? Ya ampun, Des. Lah emang gue minta? Enggak kan? Orang dia yang ngasih sendiri, ya udah gue terima. Apa salahnya coba? Tapi kan, Nak. Desi, lo pikir gue matre? Enggak, itu emang udah jadi kewajibannya cowok sih sebenarnya. Nih, beli rumah, beli motor, beli mobil, itu kan harus pakai DP. Nah, dia mau dapetin cinta gue segampang itu? Ya nggak bisa lah, harus usaha dulu. Cinta aja di DP. Emangnya lo mau kalau sayang lo dicicil? Makasih loh udah ngirim duduk di sini, duduk di sini. Aku tuh nggak ngerti ya sayangnya. Aku kenal kamu tuh kamu semakin cantik banget. Kamu tuh ibarat kata sama persis kayak boneka yang ada di sini. Saya mau pamit dulu ya kalau dia nyari aku. Bilang aku lagi toilet. Kok? Ya, oke, sip. Yaudah, yuk. Duta kemana ya? Ah, Ibu. Belum, Bu. Saya belum lihat Mas Dutanya. Thank you.
Ngapain tuh orang? Ini gue udah dapet. Buruan udah dapet belum? Ngagetin gua aja lu. Ngapain lu? Ah, lu lihat lagi ngapain? Hah? Eh, kalau lu tahu, diam-diam aja, jangan berisik. Ntar gua bagi hasil. Oh kan? Gua enggak suka nih perbuatan-perbuatan melanggar hukum kayak gini. Malah nyeramain gua lu. Berani lu sama gua? Ajar aja, Bos. Ah, iya jelas urusan perempuan cantik tetap bos yang terdepan. Harus gitu dong. Bos harus kasih contoh ke anak buahnya. Lapin gua. Aduh, bantuin galak nih cewek. Sama perempuan aja kalah, apalagi sama preman yang badan gede-gede. Aduh, bos, gimana sih jadi bos? Eh, Cumi, bukannya kalah nih, perempuan cantik gue pura-pura. Alasan bos, lihat nih, gue kasih jurus kodok mati menahan nafsu, tenang aja. Ya, ya. Bisa gitu dong, mau jadi maling. Namanya juga masih magang. Peralatan aja seadanya. Coba tuh lihat. Sabrinya. Kita lawan lagi enggak? Gue takut polisi nih. Iya. Kabur. Ambil tuh alat buat besok lagi dong. Buruan. Ngapain lo? Mau maling mobil gue? Oh, ini mobil lo? Enggak kok, enggak. Tadi gue lihat ada yang mau maling mobil lo, justru gue yang bantuin. Terus lo ngapain bindik-bindik? Enggak, gue cuma mau cek aja, siapa tahu ada barang lo mungkin yang udah diambil sama yang mereka. Tapi kayak enggak ada deh. Makasih kalau gitu. Eh, kenalin. Gue Nino. Sheila. Gimana kalau misalnya kita makan bareng? Gue traktir deh. Kalian ucapan terima kasih lo udah bantuin gue. Ya udah deh yuk. Ya udah kalau gitu lo ikut mobil gue ya. Kebetulan juga nih, ini mobil baru gue DP-in. Jadi lo orang pertama yang baru naik mobil ini. Ya elah, mobil baru DP aja belagu banget. Ya iyalah. Ayo masuk. Tuh di sini tuh cuma ngekos. Kenapa lo ngambil apartemen aja sih? Lo nanya apa gini sih? Gue bayar kosan aja udah bingung bayar pakai apaan. Ini suruh ngambil apartemen, bayar pakai apaan gue? Loh, kenapa enggak? Kan lo bisa ambil apartemen yang tipe studio atau kalau ngambil yang tipe one bedroom. Ini ada yang khusus nih buat lo. Lo bisa DP-in cuma 10%. Ntar cicilannya bisa lo atur. Gimana? Lo ngomonginnya DP, DEPA, DP, DP mulu. Udah gue bilang, gue cuma sel sepatu. Mau bayar pakai apaan, daripada gue gak bisa bayar. Lo gak lihat gue nih, kerjaan gue cuma jadi sales. Tapi gue bisa DP-in mobil, bisa ambil rumah. Yang lo DP-in banyak banget. Itu lunasnya kapan? Kalau rumah sih gue ambil yang cicilannya 20 tahun. Jadi kira-kira lunasnya tahun 2038 lah. Jadi lo hidup cuma buat bayar utang? Ya enggak lah, ini itu namanya investasi buat masa depan. Jadi nanti kalau misalnya lo gimana gimana, lo bisa tuh sewain apartemen lo atau kalau enggak lo jual. Iya enggak? Iya sih, bener juga. Tapi kayaknya lo salah orang nih. Gue bener-bener enggak bisa bayar apa-apa kalau sekarang. Halo? Iya? Oke. Terus? Terus?
itu cowoknya kali ya yang telpon. Girang banget kayaknya. Coba aja Rena kayak gitu. Apa gue samperin ke rumahnya aja ya? Oke oke, gue samperin deh. Aku marah sama kamu, kau selalu salahkan aku. Aku bosan sama kamu, kau selalu cemburu. Dan apa yang harus aku lakukan agar kau mau mengerti ini dan itu telah kulakukan. Hey. Tapi kau tetap Nino, kok kamu kelihatan cantik banget sih? Kamu ngapain kesini? Surprise. Tadi aku udah berhasil 2 unit apartemen. Ini buat kamu. Gitu. Makasih. Tapi sorry, aku harus pergi sekarang. Aku ada meeting sama klien. Gak apa-apa. Ntar malam aja aku telepon kamu ya. Mudah-mudahan kamu suka sama kadonya. Iya. Ya udah. Ya udah, aku pamit ya. Hati-hati. Percaya aku tak mau percaya. Iya nih pacar gue, pasti dia capek banget. Gue janji ntar kalau misalnya gue udah sukses, gue gak akan ngebiarin dia kerja terus-terusan. Biar dia punya banyak waktu buat bareng-bareng sama gue. Coba aja sayang, dari dulu kita kayak gini, bebas, gak harus kumpet-kumpet. Ya iyalah sayang. Dah, pokoknya kamu itu tenang aja. Aku itu pasti bakal ngeyakinin nyokap, tapi gak bisa buru-buru, harus pelan-pelan. Kamu mau kan sabar, nungguin? Sabar sih sabar sayang, tapi sampai kapan? Aku capek kali kucing-kucingan kayak gini. Sayang, yang penting kamu tuh sabar nungguin aku sesegera mungkin, oke? Okay? Ih, kamu romantis banget sih. Ya udah sekarang kamu mendingin turun deh. Ya. Sayang, ya? Pokoknya kamu tenang aja. Aku tuh janji, aku tuh bakal nungguin. Mama, kita sembunyi deh. Ini tuh tas. Duh, mana sih tuh anak? Duta! Gak ada sih. Dia pasti ada dekat sini. Orang mobilnya aja ada. Udah. Sekarang kita sembunyi di belakang sini aja. Hah? Udah masuk sini, udah buruan. Gimana caranya? Udah masuk dulu lagi. Kamu tenang aja, ya. Kamu tenang sekarang. Di sini aja, jangan kemana-mana. Masalah nih, kalau sekarang diketahui. Aduh, bisa kacau.
Saya udah cari kemana-mana, nggak ada, Bu. Capek, Bu. Saya, Bu. Aduh, kamu tuh kenapa sih kalau kerja nggak pernah beres? Pokoknya Ibu nggak mau tahu. Sekarang juga cari Duta lagi. Boleh sih, Bu. Tapi... UUD itu lagi, Bu. Ya? Hah? Ya, kamu tuh duit aja yang dipikirin, heran deh. Ya, salah, Bu. Duta! Kamu, aduh, kamu tuh ngapain sih? Duta. Sini, kamu sini. Mami tuh tahu, tau gak sih, kamu tuh pasti pergi sama Sheila. Iya kan, ngaku. Enggak, Ma. Mami lihat dong ini sekarang penampilannya. Lagi olahraga, Ma. Okay. Jadi olahraga zaman now pakai pantofel gitu. Oh iya dong, Ma. Memang olahraga edisi kids zaman now itu memang olahraga pakai sepatu pantofel. Tuh, biar kekinian gitu. Mama zaman now juga enggak bisa dibuat. Aduh, kenapa? Tapi ini aduh, salah paham nih bincangnya ini. Kenapa gue berasa jadi buronan gini ya? Apa salah gue? Kenapa Duta mau amannya doang? Dia kan cowok. Sial banget sih. Balik naik apa lagi? Bang, ini motor banyak, gak ada yang ojek, Bang? Tahu-tahu doang lagi. Ngewat lagi. Mau balik gimana? Coba. Kayaknya si Sheila. Ih, maksudnya biasa aja dong. Sheila. Sheila, mobil kredit. Emang kredit kan? Lo ngapain sih ada di sini malam-malam? Mana cemung gitu lagi? Lo kenapa sih? Ya bukan urusan lo, udah gue pulang kok. Udah sini yuk, lo masuk mobil gue anterin. Ajar, gue cek apaan. Udah tenang aja, gue juga gak bakal macem-macem kok. Udah lo ikut gue aja yuk, sini, lo masuk. Udah masuk aja sini. Ini kotor loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa nih mobil kreditnya kotor. Gak apa-apa. Dindaku temani kau kemana saja. Tulus setulusnya aku mencinta Dinda. Jangan bohongi hatiku, nanti bisa dulu terluka dan pergi. Even if you go, something in my heart forever will be gone, and love is never sad. It's so hard to say, since you far away, there's nothing gonna do, but love is only you. Till the end of time, I'll be missing you. Thanks ya. Makasih, Bang. Mari, Bang. Thanks ya. Untung ada lo. Iya, sama-sama. By the way, lo kenapa gak putus aja sih sama siapa namanya? Duta ya? Kan dia udah ninggalin lo. Aduh, intinya gue yang salah.
Gue yang salah karena gue cerita-cerita semuanya sama lo. Padahal gue baru kenal lo dan lo orang asing. Gue gak tahu gue kenapa bisa cerita sih sama lo. Bentar. Sorry, gue tuh bukannya bermaksud ikut campur sama urusan pribadi lo. Cuman gue ngerasa kesian aja sama lo. Emang gue semenjadikan itu ya? Sampai lo harus kasihanin gue. Gue balik dulu ya. Gue anterin deh. Gak usah. Tapi thanks ya udah katanya sama saya. Sila, Sila. Sila, tunggu dulu. Sila. Gue salah ngomong deh. Kali ini lu dengerin gue. Nih hari kita kudu dapat, kita kudu berhasil. Jangan kayak kemarin, udah panas, siang, tenggorokan kering, boncos. Gue sih ngikut aja sama bos. Bukan ngikut aja. Bos, apaan? Lihat gak? Cewek yang tempo hari itu bos. Yang bikin bos babak belur. Iya, gue ingat. Terus maksud lu? Ayo, samperin aja kelamaan. Jangan sampai lolos lagi. Iya udah. ketemu lagi kan lo? Hah? Lu kan yang kemarin cewek rese yang ngegalin misi gua. Bawa mobil, hah? Ya? Ya bos, hajar aja, enggak usah banyak ketemu drama. Ketemu lagi lo. Enggak bakal gua kasih ampun lo. Bang, sama gue. Lama. Dari tadi gua ngomong sama lo. Masa ngomong sama rumput yang bergoyang? Iya. Aduh, Bang, hajar aja. Udah cepetan sini katanya mau hajar gue. Lu ngapain sih ngaling-ngalingin gua? Apa? Aduh, elau. Sini. Itu golongnya. Bentar. Lu bukannya bisa berantem ya? Iya, gue bisa. Tapi lagi males hari ini. Udah bantuin gue cepetan. Gue bisa kan? Tapi. Aduh. Tolongin gue. Maju lu. Kamu. Aduh. Ayo kita sembunyi sini aja deh. Serius nih? Gimana nih? Awas. Aduh, boy. Lari kemana sih mereka, boy? Cepet banget ngilangnya. Gue yakin, bos. Mereka pasti masih ada sekitar sini, bos. Aduh, tapi kita cari kemana, boy? Coba boy, lu lihat-lihat ke boy. Pojok-pojokan mana gitu ah. Udah lo bos. Aduh. Mending kita cabut aja deh. Cari masa lain. Udah capek. Kagak ada untungnya ngejar-ngejar mereka. Daripada kita kagak makan, mendingan kita nyari mangsa aja dulu. Iya juga sih. Tumben otak lu encer. Ayo, cari mangsa yang lain aja. Ayo. Kagak makan kita ntar. Untung aja dia. Aduh. Gara-gara lo nih, gue jadi gak bisa olahraga deh. Hampir aja gue dihajar sama dia. Udah gue gak jadi olahraga lagi. Sorry ya, gue gak maksud kayak gitu. Lagian gue kira lo bisa lantem. Sakit ya tangannya ya? Sakit ya? Gak apa-apa sih, sini gue pijetin ya. Gak usah. Kok perhatian banget sih sama gue? Coba aja Reina perhatiannya sama kayak lu ya. Kayak jam gue. Selamat malam. Aku minta maaf ya soal kan kemarin. Aku harap kamu mau maafin aku.
aku janji sama kamu. Secepatnya aku pasti akan kenalin kamu ke mama aku sebagai calon istri aku. Aku gak mau ngeliat kamu sedih. Makasih ya, udah buktiin kalau kamu beneran cinta sama aku. Jadi malu. Makanya sekalian mukanya. Ya jelas lah, seorang duta gitu pasti bakal memperjuangkan cinta. Karena aku memang benar-benar cinta sama kamu. Kok bisa so sweet gitu sih? Kamu kaya sekalian. Ya udah kalau gitu, aku meeting dulu sama kalian. Mendingan sekarang kamu ambil libur aja. Nanti aku izin sama orang toko, ya. Terus ntar sore aku jemput kamu ya. Oke? Ya. Dah. Dah. Cari duit yang banyak ya. Sepatu juga lu. Sayang. Iya, maaf ya. Hati-hati ya. Iya, soalnya mataku hanya tertuju padamu. Aduh, susah banget ngomong ya. Hati-hati. Dah. Gue udah siap, tinggal... Oh ya ampun. Gue udah siap, muka gue gak siap lagi. Satu untuk merasakan cinta, dua untuk memikirkan masa depan. Tak mungkin aku berpaling mencari cinta. Ya ampun, gue gak nyangka banget. Ternyata dia mau ngeresmiin hubungan kita dan pas banget di hari ulang tahun dia. Ya ampun, gue seneng banget. Mimpi apa gue tadi malam? Semoga dia seneng. Hari yang terbaik. Sendirian aja nih, Neng. Boleh dong, abang gangguin. Mas, bisa gak sih gak usah keganjenan? Mas belum tahu ya saya siapa. Oke. Ih, Duta. Sendirian, sayang. Aku udah nungguin lama banget. Ya, maaf ya, sayang. Lama banget sih. Ya kan kamu tahu sendiri. Untuk mendatangin kamu tuh harus kucing-kucingan dulu sama mama. Sayang. Iya, apa sih? Sayang, masa nggak tahu sih? Ya udah. Sekarang kamu tutup mata dulu ya. Huh? Jangan buka matanya sampai aku bilang buka mata. Oke. Mata ya? Jangan buka ya. Iya. Jangan buka ya. Pokoknya pas aku bilang buka, kamu baru boleh. Oke. Aku pasti akan membuka setelah kamu mengatakan untuk membuka. Kusirami dengan kasih. Udah belum sayang? Bentar. Aduh, aku jadi penasaran ini. Apa ya kira-kira ya? Bentar ya. Dak dikduk gitu. Ih, susah banget sih. Sekarang. Gelap banget lagi ini. Buka. Hah? Satu. Siap. Dua. Tiga. Oh my God, sayang. Makasih banget ya sayang. Ya. Bagus banget, kamu bisa. Aku bikin sendiri loh. Kamu bikin sendiri? Serius? Iya, bagus banget. Ini jangan dipegang-pegang. Make wash dulu. Oh, oke. Okay. Make wash dulu.
Berarti aku tutup mata ya. Udah? Sayang, aku belum selesai niup. Kenapa kamu sudah tepuk tangan sih? Aku belum selesai make a wish. Belum buka mata ya, jangan disuruh tepuk tangan dong. Aku belum tiup ini, sayang. Sayangnya Duta cuma untuk Mama. Jadi benar Duta bakal resmiin hubungan kita sekarang. Tapi dia siapa? Mama ngapain ada di sini? Kamu tuh ngapain di sini? Kamu tuh lupa ya janji sama Maya? Gimana sih kamu? Iya, Mama ngapain ada di sini? Ya udah sekarang kamu booking tempat untuk pertemuan keluarga kita. Udah cepetan. Iya, Ma. Iya. Tapi udah enggak ada tapi-tapi. Sela gimana, Ma? Enggak usah dipikirin. Tapi Sela. Iya, Ma. Ma. Lagi sih? Mau nitip pesan, Ma. Kalau bisa, Sela aja jangan dimarahin, Ma. Iya, Mama boleh kok malin Sela. Kak. Sekarang kamu udah tahu kan? Cewek yang pantas buat Duta itu siapa? Saya nggak mau ribut. Yang penting sekarang kamu ngerti posisi kamu, oke? Okay? Nyusahin orang dong. Kalau misal gue tadi tabrak orang lain gimana? Ya buktinya enggak kan? Lo tuh emang cewek paling nyebelin ya. Lo juga maunya aman sendiri, egois tau gak? Lo tuh sensitif. Lo tuh lo gila. Sini ikut. Ih, mau kemana sih? Udah sini, masuk mobil gue. Enggak mau, apaan sih gue teriak. Iya pemata hati, iya pemata hati. Poisonous, iya pemata hati, iya pemata hati. She is a heartbreaker. Awayo. Kita mau kemana sih? Udah sabar, ikutin gua aja. Minggir dong, minggir. Aduh, stop. Mau ngapain? Mau nenek loh. Apaan sih? Orang gua mau ngambil handphone gue. Tuh lo dudukin. Ya udah cepetan minggir. Lo ngerti gak sih gua ngomong apa? Gua bilang minggir. Gue kesini. Oh, jangan-jangan lo mau. Apaan sih? Tenang, gue gak bakal macam-macam kok. Ini tuh rumah gue. Sekarang lo liat nih, mobil gue kotor gara-gara lo. Lo tau gak pacar gue sampai gak mau jalan sama gue gara-gara ngeliat mobil gue kotor? Terus hubungannya sama gue apa? Iya, lo cuci lah mobil gue. Gue ambil ember dulu sama sabun. Tuh selangnya ada tuh. Kok jadi gue nyuci sih? Ini ada ember, ada sabun, itu selang. Ini lo cuci. Cuci yang benar. Awas kalau sampai gak bersih. Ini dulu. Ini pasangin dulu. Dah, yang bersih ya.
Yang bersih. Tuh. Depan pintu tuh masih kotor. Iya, bawel banget sih. Awas aja kalau sampai gak bersih ya. Mau marah. Ini gue siramin juga nih tanaman. Jauh banget lagi. Udah cukup kok. Udah cukup ya. Iya udah cukup, udah kayak gini. Udah bilang cukup. Thanks ya, udah bersihin mobil gue. Iya sama-sama. Lo tuh lagi kenapa sih? Gue kasih saran nih buat lo, mudah-mudahan lo dengerin. Mendingan lo putusin aja si Duta. Dia itu gak ada usaha buat memperjuangin lo kan. Berarti itu artinya dia gak cinta sama lo. Ya namanya hubungan, kalau cuma satu aja yang berjuangin, udah deh, mending lo lupain aja. Enak banget ya kalau ngomong. Ya abis gimana ya? Mungkin karena gue selama ini udah terbiasa main aman. Gue pacaran sama Rena udah 4 tahun. Itu artinya dia udah bukan orang asing lagi dalam hidup gue. Terus lo percaya gitu sama dia 100%? Bukan 100% lagi, tapi 1000%. Ya bagus lah, berarti lo gak harus ngerasain apa yang gue rasain. Bukannya sepatu yang buat cewek lo itu ya? Iya, ini sepatu yang waktu itu gue beli. Tadi pagi orang suruhannya Rena datang ke rumah. Dibilang katanya kekecilan. Aduh no, gak bisa ditukar. Siapa sih yang mau nuker? Ini gue kasihin buat lo, lo pakai aja. Gue? Ambil aja. Serius nih? Serius. Makasih ya. Ini sama ada satu lagi, baju lo kan basah tuh. Ini lo pakai buat ganti baju. Bentar, gue minta nomor lo dulu. Berapa nomor handphone lo? Buat apaan? Ya buat hubungin lo lah. Lo kan minjem kaos gue, ini kaos kesukaan gue, hadiah dari Rena. Lo harus balikin, jangan sampai lo pinjem permanen. Iya, save nomor telepon princess ya. Tak ada kabar, tak ada berita. Hingga diriku ingin untuk mencarinya. Siap. Ya udah lo masuk aja sana. Di dalam ada kamar mandi, lo bisa mandi. Sekarang lo ganti baju lo yang basah. Makasih ya. Makasih ya. Lo udah minjemin baju sama sendal. Pas banget lagi. Itu bajunya sebenarnya kesukaan gue. Cuman sayang, agak kekecilan sekarang. Gue bisa beli sepatu kayak gini. Sepatu gue kan semuanya sneakers, semi boots. Gini gak jelas. Nino, kenapa gak dari kemana aja kasih ke gue? Kamu lama banget sih. Kita kan janjiannya jam 2. Coba kamu lihat jam berapa sekarang? Jam 5 kan? Iya, sorry. Tadi tuh aku... Tunggu.
Ih, bau banget sih. Lihat deh, berantakan banget sih baju kamu. Ah, males tuh. Tadi itu, Re. Udah deh, mending kamu pulang aja. Hah? Kok pulang sih? Ya, aku udah males jalan sama kamu. Tapi kan hari ini jadwal kita ngedate. Ya, kamu kan udah ngacauin semuanya. Aku udah males, mending kamu pulang aja deh. Pulang. Pulang. Riri, bentar. Aku mau ngomong deh. Kalau kita kayak begini terus, hubungan kita tuh bukan yang makin deket, tapi malah makin jauh. Ya, terus kamu maunya apa? Mau putus? Ah, ya nggak gitu juga kali. Yaudah deh, aku pulang ah. Yaudah, pulang. Mau istirahat. Beliin gue es krim doang. Gak apa-apa lah sekali-sekali. Lagian gue juga lagi. Gak jadi deh. Gak apa-apa. Gue tuh kalau pakai baju emang selalu gini ya. Maksudnya gak pernah casual gitu ya. Pakai kaos, pakai cats gitu. Ya emang kerjaan gue tuntutannya harus berpenampilan kayak begini. Ya mau gak mau. Lagian ini juga udah mendingan. Biasanya gue tuh gak bisa nih, nongkrong di tempat rame kayak begini sambil teriak-teriak, tuh gak bisa. Perfeksionis banget deh. Ya mungkin kali ya. Pokoknya dia tuh paling gak suka ngeliat gue gak rapi. Apa-apa yang gue lakukan harus terjadwal. Kadang gue juga bosen sih, gue pengen bandel. Tapi gimana, gue cinta sama dia. Untungnya gue kerja di bagian properti kayak gini yang mengharuskan gue dandan rapi. Jadi udah gak masalah lagi. Kasian Nino, dia memuja Reina banget, balikan sama gue. Mudah-mudahan aja dia gak disakitin sama Reina. Nino kayaknya baik. Woi, kok didiemin sih es krimnya? Makan dong. Woi. Ya. Sejuta wajah-wajah waktu bagai diputar kembali. Sorry. Aduh, basah lagi lengket. Gimana dong? Pakai tisu dong. Gak pakai tisu. Masa cewek di tasnya gak ada tisu sih? Terus gimana? Iya, di sini. Enak aja. Udah, gak apa-apa. Pencarian belahan hati. Mungkinkah terjadi? Satu persatu buka mata, getarkan rasa, sadarkanlah aku. Lo menyedihkan banget, Sheila. Siapa cintaku? Langit penuh bintang, menyambutmu datang. Kamulah mimpiku. Cintaku, mentari gemilang, bahagia. Permisi mbak, mau coba lihat apartemen kami nggak? DP-nya cuma 10%. Mas, DP-nya itu kegedean. Kalau DP-nya 0%, saya ambil deh mas. Mana ada sih mbak yang DP-nya 0%? Kalau mau 0% itu cuma buat cinta. Mbak yang punya cinta nggak? Masa cantik-cantik begini, belum ada yang mencintai sih? Mau gue hajar ya? Jadi gimana? Mau yang DP 0% apa yang 10%? Aduh, udah deh, pergi dari sini deh, fokus kerja aja. Aduh, gue tinggal dulu ya. Nino kayaknya bahagia banget jadi sales. Sebenarnya kerjanya sama aja kayak gue. Tapi gue kok gak bahagia ya? Lebih tepatnya sih, gue jadi gak bahagia kerja di toko sepatu sekarang. Andaikan ada lowongan yang bisa bikin gue jauh dari Duta.
Pokoknya gue harus move on. Langit penuh bintang menyambutmu datang. Kamulah mimpiku, mimpiku, mimpiku. Nah, kalau dari dulu pasangnya ginian kan lebih bagus. Oh iya, apa gue minta ajarin si Nino aja ya? Gue ke rumahnya. Ya, kan udah bilang, gak usah pakai kekerasan. Udah, please Reina, kamu gak usah gue campur, ini urusan laki-laki. Tapi kan aku udah lupain Nino, dia itu cuma jadi batu loncatan aku doang. Cukup, mulai sekarang aku yang bakal bantuin kamu ngelunasin rumah kamu. Dan kamu lupain Nino. Ya, tapi kan kita udah sepakat buat menepati dia. Kamu gimana sih? Tapi aku cemburu, Reina. Aku cemburu karena aku gak bisa ngerasa, gak bisa milikin kamu seutuhnya. Sekarang kamu pilih, aku atau Nino. Gue yakin, setelah kejadian ini, Nino gak akan berani temuin Reina lagi. Apalagi ngarepin Reina balik. Ih, ribet banget ya. Sepi banget. Nino-nya ada gak ya? Nino! 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 Ya ampun, ya ampun. Nino! Itu mukanya. Gue tapanin ambulans ya. Udah, gak usah. Bantuin gue aja. Masuk ke dalam yuk. Serius? Iya. Yaudah, hati-hati. Sini. Bisa jalan ya? Aduh. Iya, awas hati-hati. Itu kenapa sih? Kok bisa sampai kayak gitu? Awas. Gue itu habis dihajar sama Pasha. Siapa sih? Deep Collector? Atau itu orang yang nyicil apartemen lo? Aku punya sesuatu buat kamu. Ya ampun. Ih, kamu sesik banget sih. Makasih ya sayang ya. Kamu itu satu-satunya cowok yang paling gak terima. Buat wanita secantik kamu. Apapun aku lakuin. Makasih ya. Iya. Aku balik dulu ya. Tolong jelasin sama aku gitu. Apa ini yang namanya meeting? Jangan pulang, aku. Mas Reno, aku tuh ada cinta sama kamu. Jadi sama ini kamu tuh cuma manfaatin aku doang? Emang aku minta? Enggak kan? Kamu yang kasih sendiri sama aku. Kamu kasih apartemen, kamu kasih rumah. Aku gak pernah minta. Kasih dong. Urusan lu sama dia, urusan lu. Ngapain lu tercampur? Nyetir sendiri kesini sambil babak belur kayak gitu. Apa gak tahan taksi kek atau...
Ternyata omongan lu tuh emang bener ya. Selama ini gue capek-capek cari duit buat nyenengin Rena. Ternyata dia malah seneng-senengan sama cowok lain. Udah, gak usah dipikirin ya. Ini gak ada yang buat ngompres ya. Itu kayaknya kalau gak dikompres makin parah deh. Ada sih, kalau mau lo ambil di dapur. Dapurnya? Tuh dapur, kesana tuh. Bentar ya. Makasih ya, Sel. Lo udah perhatian banget sama gue. Gue gak nyangka temen gue yang paling doyan berantem, ternyata dia yang paling perhatian sama gue. Sama-sama. Udah, lo istirahat aja ya. Biar nanti gue bikin makanan. Terus ya mungkin bisa bikin badan lo enakan ya kan. Tak ada kabar, tak ada berita, hingga diriku ingin untuk mencarinya. Ku bertanya kepada siapa, kemana aku mencari. Tinggalin gue ya. Dan sekarang semuanya berbeda, kemana aku mencari. Gak apa-apa. Nin, ya ampun, itu
Gak apa-apa, lo teteh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aduh, lo ngapain sih? Udah harusnya istirahat aja. Biar gue masakin, nanti lo tinggal makan kan, enak. Lo itu ngapain sih? Ngapain bikinin gue sarapan segala? Emangnya gue pasien rumah sakit apa? Kan pasien gue. Gue perhatiin, lo itu cantik juga ya. Apaan sih? Kok udah bangun sih? Udah lo istirahat aja biar gue bikin makanan. Terus kita makan ya. Itu, keluar. Waduh. Aduh. Wah, gosong lagi. Ya Tuhan, kenapa baru sekarang ya gue sadarnya Sila itu bikin sakit gue hilang. Sal, lo tuh sebenarnya semalam kesini mau ngapain sih? Oh, enggak penting. Gue cuma lewat doang. Terus kayak, ya siapa tau lo di rumah. Sorry ya gosong kayak gini, semoga suka ya. Gak apa-apa banget malah. Lo lagi cuti ya? Iya, lo kerja ya? Iya, gue kerja hari ini. Gue bingung banget nih, kayak gue harus buru-buru deh, takut telat. Ya, kenapa kita gak makan bareng aja dulu? Udah, nanti gue sarapan di jalan aja. Gue duluan ya. Iya, hati-hati ya. Nih, duluan ya. Okay. Dah. Hati-hati lo. Dah. Gua gak nyangka. Ternyata Nina sebaik itu. Karena miliki kamu. Bukan domba, tapi inilah cinta yang kurasa saat ini karena miliki kamu. Bukan domba, ini fakta. Bukan domba, tapi inilah cinta yang kurasa saat ini karena miliki kamu. Pak, Bu, permisi, maaf ganggu, ini mau menawarkan ini motor keluaran terbaru. Nah, ini ada tipe-tipenya, ada DP-nya dan bisa diangsur 11-17 kali. Makasih. Mas, ini mau menawarkan ini motor keluaran terbaru. Ini ada tipe-tipenya. Ada. Langsung hubungin ke sini aja ya, Mas, Mbak, kalau misalnya mau. Iya, makasih ya. Makasih. Mas, mau menawarkan ini. Iya, motor keluaran terbaru. Ini ada tipenya, ada bisa diangsur 11 kali, 17 kali. Saingan nih kita kayaknya sekarang. Yalah, kita tetanggaan sekarang. Lo jadi sales motor? Pantesan aja gue hubungin lo susah banget. Iya, secara sales motor lebih keren gitu. Lihat aja nih seragam gue, lebih berbobot kan? Lebih keren dari mana sih? Kerenan juga gue. Alah, bilang aja lo takut kan kesaing sama gue. Siapa yang takut? Enak aja. Ya udah, kalau lo nggak takut, kita taruhan. Siapa yang dapat pembeli pertama, dia harus ditraktir. Gimana? Oke. Deal ya. Lihat nih motornya Mbak, ada yang 500 cc, ada yang 1000 cc. Investasi properti emang selalu menguntungkan Mbak.
harganya tidak pernah turun, justru malah naik. DB juga bisa diatur, Mbak. Silakan. Ih, Mbak, nggak usah tuh lihat tuh. Ini 30%, Mbak. Mendingan yang ini, Mbak, cuma 5%. Ngapain DP gede-gede? Mendingan, Mbak, zaman sekarang itu punya motor, punya apartemen, mana nanti juga bisa. Mbak, sekarang di Jakarta itu udah ada bis Transjakarta. MRT juga lagi dibangun. Kendaraan-kendaraan umum lagi diperbaikin, Mbak. Jadi ngapain buat beli motor? Mbak. Tapi Mbak, menurut saya kalau naik motor itu lebih cepat, Mbak. Bisa nyalip-nyalip, nyalip kanan-kiri, langsung cepat sampai, ya kan? Yeah. Kalau misalnya tiba-tiba mendadak mau ke rumah sakit, mau nganterin anak sekolah, kalau naik motor kan praktis, Mbak. Nih bisa diangsur ya, DP-nya, Mbak, tuh. Sekarang pikir lagi nih, Mbak, ya. Motor, beli motor harganya mahal. Belum lagi nanti kalau misalnya motor rusak, masuk ke bengkel, mahal lagi. Belum lagi beli bensin. Udah, bisnis properti udah paling benar, Mbak. Ini silakan beli apartemennya, DP-nya lumayan, Mbak. Bisa diatur. Mbak, nanti aja DP tuhnya, mendingan DP motor dulu, Mbak. Nih tuh, cicilannya mau yang mana tuh, Mbak? Nih, ada berbelas-belas kali tuh cicilan. Ini, Mbak, tuh, property, cuma 5% doang DP-nya. Ya kan, yang ini aja, Mbak. Gimana, Mbak? Aduh, Mas, Mbak. Saya jadi pusing. Gak jadi deh. Ya, itu kan gara-gara lu sih. Gara-gara gue, gara-gara lu. Udah, kita mencari aja. Oh, udah sana. Bang. Halo. Iya, Mas. Nih, bisa dilihat-lihat. Nah, ini kalau saya DP gede, cicilannya berapa yang paling cepat ya? Nih, di sini kalau misalnya Mas DP-nya 2 juta, itu bisa diangsur 17 kali. Mbak, kayaknya bukan orang sini ya? Pasti ngekos nih, pasti nih. Boleh dong main ke rumah Mbak? Iya, boleh dong. Rumahnya di mana ya? Main sebentar aja. Boleh dong kita main dong, boleh kan? Aduh, Mas, saya di sini cuma nyebarin brosur ya. Boleh, jangan pegang-pegang kayak gitu. Mas. Tolong ya, enggak usah pakai pegang-pegang, aneh. Kenapa mau jadi jagoan di sini? Jangan main jagoan lu. Emang lu lakinya dia? Sorry, Mas. Gua nih pacarnya dia. Mas, kalau misalkan mau kredit motor, bisa saya bantu. Tapi kalau emang enggak, cuma nanya-nanya doang, silakan pergi dari tempat ini. Ngusir lu jagoan di sini ya. Nantengin diri, budi. Jagoan. Ajak berantem. Satpam! Aduh. Mana satpamnya? Enggak ada satpamnya. Gue cuma nakut-nakutin mereka doang. Lagi lo ngapain sih? Berantem aja nggak bisa, sok-sok jadi jagoan. Wah, lu tuh ya, giliran lo digodain sama cowok, lo malah diem aja. Giliran yang lain aja lo berantemin, mana sih lo? Ya abisnya, gue kan pegawai baru. Kalau gue berantem, yang ada gue dipecat. Tapi kan lo itu jago berantem. Kalau gue aja lo pukul seenak jidat. Giliran kayak gini lo malah diem aja, gimana sih? Kan gue khawatir sama lo. Cie, care banget sih sama gue. Apaan sih? Lo lagian tuh ya. Ada orang godain lo diem aja, giliran gue lo pukul aja seenak jidat. Cie, baper. Jadi alasan sebenarnya lo resign karena lo udah punya cowok baru, Sela. Gak, gue gak terima. Cinta sejati lo itu gue. Gue akan bikin lo jadi milik gue lagi. Kan gue udah bilang, gue udah malas ngomong sama lo. Ya udah, langsung ngomong. Ngapain ngatin gue? Udah, kita jualan lagi. Ingat, saingan makin ketat. Silakan. Persaingan kita ini belum berakhir. Sampai akhir bulan. Kita lihat nih, siapa yang paling bagus jualannya. Ya udah, siapa takut. Lagian kan taruhannya cuma es krim kan? Ya elah, anak aja es krim. Naikin lah. Gak mau gue. Gini deh, gimana kalau misalkan yang kalah ngikutin kemauan yang menang seharian? Nang, pikirannya gak usah jorok dulu. Mau gak? Deal ya? Gitu dong.
Ayo buruan. Iya, ayo ini buruan. Tak tahu akan singgah di mana. Setelah kau kenal dengan dia, bisa saja kau jatuh cinta padanya. Oh, sungguh tak bisa menahan gejolak cinta. Jangan kau tunggu-tunggu kalau memang cinta, 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 cinta. Buat semangka manisah saja, tak disangka-sangka jadi suka padanya. Jika sudah merasa cinta, jangan lama-lama katakan saja. Gue cek dulu. Duh, ada-ada aja sih. Kenapa harus mogok di tempat yang sama sih? Ini kan tempat waktu itu gue ketemu tuyuh. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Sheila, yeah! Happy birthday!
happy birthday ya, selamat ulang tahun. Happy birthday. Ya ampun, kok gue bisa sampai lupa, lo juga inget aja lagi. Ah, lo gimana sih ulang tahun sendiri, masa lupa? Thank you banget ya. Kok lo bisa inget sih? Ya iyalah, lo kan pernah cerita sama gue. Kalau pas hari ini ulang tahun lo tuh, lo dilamar sama... Udah, daripada gue tiup lilinnya, potong kuenya, mendingan sekarang kita benerin dulu mesinnya ya. Apaan orang mesinnya fan-fan aja kok? Kan gue tadi candain lo. Canda. Udah, gak usah marah. Mendingan lo sekarang make a wish dulu. Jangan lupa, ntar di wish lo sebutin nama gue. Apa nih? Kamu udah make a wish. Berarti sekarang kue pertama untuk... Buat gue? Serius? Gue yang beli, gue yang makan juga. Karena gue tau lo pelit, apa-apa di DP. Thanks ya. Lo udah nemenin gue ngelewatin semuanya. Sama-sama ya. Thanks juga buat lo. Lo udah berhasil bikin gue kuat. Yaudah, kita lanjut ke jalanan. Oke, jangan lupa dibawa. Thank you ya. Yuk, kita lanjut lagi. Awas. Mau nanya, Shellanya udah pulang belum ya? Maaf, lagi telepon ya. Ntar kita bahas lagi ya. Oke, bye. Kenapa tadi mas? Mau nanya, Shellanya udah pulang belum ya? Harusnya sih jam segini dia udah ada di sini. Cuma kalau belum ada, paling dia mampir dulu ke rumah temennya. Kenapa ya mas? Enggak apa-apa, saya temennya mau ada urusan penting. Okay. Selamat menunggu ya. Iya, makasih mbak ya, sorry ganggu. Mbak, syukurlah jalan dua-duan. Jomblo ya? Selamat jomblo. Gue juga nyaris jomblo nih. Selamat sih. Nunggu itu adalah hal yang membosankan. Liatin siapa sih? Dia siapa? Mantan gue. Siapa? Gue kasih tahu sama lo ya. Lo ngapain sih nyamperin Sela lagi? Nggak capek lo udah nyakitin perasaan dia? Dia ini wanita yang patut buat dicintain. Bukan untuk disakitin. Iya, gue tahu. Dan bukan urusan lo. Gue cuma mau bicara sama Sel. Min, udah ya. Mendingan sekarang lo pulang. Besok kita ketemu di kerjaan ya. Lo denger kan omongan Sel? Dia mau lo tuh pergi. Lo ngerti bahasa manusia gak sih? Bisa gak? Min, biarin aja gue ngerasain urusan gue dulu sama kita ya. Gak apa-apa kan? Hati ya. Assalamualaikum. Sel, kalian berdua belum jadian kan? Bukan urusan lo. Lagian gue bukan orang yang gampang diatur buat pacaran sama siapa, buat nikah sama siapa, atau buat berhubungan sama siapa. Sel, maafin gue ya. Gue akuin gue salah karena gue gak berani ngelawan nyokap gue untuk ngungkapin perasaan gue ke lo yang sebenarnya. Lo tau sendiri kan? Gue dari kecil udah deket banget sama nyokap. So? Ya aku mau balikan sama kamu. Gue pengen balikan sama lo, please. Atau juga kita putus juga bukan karena kita gak saling cinta, kan? Lo
gampang banget ya ngomongnya. Lo lupa sama ibu lo. Sel, nyokap gue udah meninggal. 3 minggu yang lalu, dia kena serangan jantung. Sekarang gue datang ke sini, gue pengen ngelamar lo. Karena sudah gak ada lagi orang yang bakal ngalangin cinta kita berdua. Dud, gak bisa segampang itu lah. Sel, lu jangan salah paham dulu, Sel. Lu pikir gue senang? Enggak, Sel. Gue sedih, Sel. Nyokap gue udah meninggal, dan sekarang gue cuma butuh orang yang gue sayang ada di dekat gue. Siapa itu lu? Sel, lu lihat mata gue, Sel. Lihat mata gue. Apa gue menyimpan kebohongan? Hah? Lu bisa ngerasain kan, cinta gue ke lu tuh begitu besar, Sel. Gue masih cinta sama lu. Ya masalahnya gak gampang, Dut. Gak gampang ngelupain rasa sakit yang gue rasain. Gue gak bisa ngasih kepastian sekarang. Gue bakal tungguin lu sampai kapan. Ya. Sekarang gue pergi. Apa yang gue harus lakuin sekarang? Kenapa gue jadi bingung sama perasaan gue sendiri sih? Aku mau minta maaf sama kamu. Aku banyak salah sama kamu. Dan aku pengen kamu jadian lagi sama aku. Balikan. Jadi dia yang namanya Rina. Tapi bukannya dia udah sama Pasha ya? Aku udah putus kok sama Pasha. Ternyata dia cuma manfaatin aku doang. Dia selingkuh terus dia lebih milih cewek yang lebih cantik, lebih muda dari aku. Cinta dia juga gak tulus kayak kamu. Ih, kenapa gue mesti cemburu sih? Kan emang dari dulu Nina mencintai Rina. Ceweknya aja yang gak bener. Terus urusannya sama aku apa ya? Mau kamu udah putus sama Pasha kek? Atau kamu masih lanjut sama Pasha bukan urusan aku lagi? Kan kamu yang selingkuh dari aku. Iya, aku minta maaf. Aku pengen kita jadian lagi, No. Udah, tenang. Aku udah maafin kamu kok. Tapi kalau kita untuk jadian lagi, kayaknya gak mungkin. Jadi kamu buang-buang waktu kamu buat datengin aku ke sini. Udahlah, mending kamu pulang aja. Ke sana pulang. Ya udah deh. Aku pulang ya. Mana sih Sil? Biasanya jam makan siang gini, dia suka ngajak bareng. Chat juga gak dibales. Telepon gak aktif lagi. Gue cuma takut kecewa lagi. Gue gak percaya lo bisa move on dari Rina setelah gue lihat lo sama dia. Ku yang telah meninggalkanmu.
dan melupakanmu. Demi ego yang sesaat, ku rindukan kamu, ku kangen dirimu. Terimalah sesalku yang pernah melukaimu. Oh iya, jangan-jangan gue samperin lah. Rumah bisa di DP, mobil bisa di DP, masa cinta gue gak bisa di DP sih sama dia? Gue baru tahu. Ternyata kayak gini ya rasanya punya temen rasa pacar. Nino, kenapa sih gak pernah ngungkapin perasaan lo ke gue? Kan gue udah kayak orang gila deh ngomong pohon. Siapa sih yang bilang gak bisa? Bisa kok, khusus buat lo, DP cinta 0%. Hah? Lo ngapain sih lihat ke atas? Gue ada di belakang lo nih. Sekarang gue jadi sadar satu hal. Cinta itu harus dikatakan sama mulut, mati di telinga, tapi hidup selamanya di dalam hati. Maafin gue ya kalau gue egois sama ini. Gue cuman bilang sama lo, gue tuh sebenarnya cinta sama lo. Gue gak peduli lo mau balikan sama Duta lagi atau enggak. Tapi izinin gue ya buat mencintai lo. Gue kira sama ini gue doang yang GR. Gue kira gue baru tahu kalau temenan rasa pacar tuh kayak kita. Makasih ya udah ngungkapin perasaan lo. So, gue mau kasih DP 0%. Yang bener nih. Bener lah. Eh, tapi ada syaratnya. Apa? Ntar nyicilnya bayarnya tiap detik ya. Ih, apaan sih? Ya abis gimana dong? Gue itu gak mau kehilangan lu walaupun sedetik. Sejak kapan sih jadi alay gini? Kok alay sih? Kok malay? Lo mau tau gak sejak kapan? Sejak gue cinta sama lo. Sini peluk dulu. Peluk dulu. Ada dia emang bener. Bentar dong, gantian dialognya. Bingung gua. Lo sensitif. Gila.